datang ke rumah sakit buat nengokin Rex. Sampai deh. Rex sedang ada di rumah sakit bersama dokter. Masuk ke rumah sakit, lihat keadaan Rex. Dokter, gimana keadaannya si Rex? Keadaannya masih sakit. Gimana rasamu, Rex? Udah sembuh, aku mau banget tangkap dinosaurus itu. Nanti malah memakan itu, memakan orang-orang yang ada di bumi ini. Atau gue nanti... Rex, kamu masih sakit. Padahal aku mau banget tangkap dinosaurus atau tidak, nanti dinosaurusnya kucar kacir. Ayo, Emmet, kita tangkap dinosaurusnya. Emmet, kita tangkap dinosaurusnya. Raksa bisa di sini. Bisa membunuh dinosaurus kalau kita cuma berdua. Kita harus mencari guard-guard kita yang lain. Ayo. Kamu mau membantu aku mencari dinosaurus itu? Mau sekali. Ayo. Apa? Ayo ikut aku mencari dinosaurus itu di hutan atau tidak di tempat lain. Oke. Apakah kamu mau mencari dinosaurus itu? Mau sekali, ayo. Si Tracker sudah di belakangnya saja. Potong kayu, apakah kamu mau mencari dinosaurus sama aku? Ya, mau sekali, ayo. Apakah kamu mau mencari dinosaurus sama aku? Mau sekali, ayo. Kamu mau membantuku mencari dinosaurus? Mau sekali, ayo. Ntar, apakah kamu mau mencari dinosaurus juga? Mau sekali, ayo. Teman-teman, apakah kalian siap untuk mencari dinosaurus? Siap, Pak. Udah. Kalian semua ada pekerjaan. Helikopter 1, kamu harus melihat dari atas apakah ada dinosaurus atau tidak. Dan kamu helikopter kedua, kamu akan menaik helikopter. Oke. Terus tracker, kamu akan mengguardi di seluruh bentengnya. Oke. Guard 1, kamu akan bertugas melihat apakah ada dinosaurus atau tidak. Guard 3, kamu akan mencari dinosaurus itu dengan cara kamu lari. Dan tukang potong kayu, kamu akan mencari kayu sebanyak mungkin biar base kita aman dan amat sekali. Oke, skateboard yang terakhir. Kamu akan mengelilingi semua base dan kamu akan menembak dengan tembakan biasa. Siap semua? Siap. Kedua dinosaurus itu sedang bermain dengan baby dino. Ayo kita jalan. Helikopter mau mencari dinosaurus itu. Ya, yang ini aja lah, Pak. Yang duduk sini. Ini gak usah ikut lah, Pak. Kasian sih, ini siapa soalnya. Oh, itu dia. Terus seharusnya. Ayo kita laporkan ke Rex. Aku melihat lokasi dinosaurusnya. Oh ya? Mari kita langsung sergup. Jangan dulu. Atau tidak nanti dinosaurusnya terlalu kuat. Kita akan memancing baby dino-nya dulu. Tapi gimana cara memancingnya?
caranya kita butuh banyak kambing atau tidak baby dino tidak akan ikut kita. Gimana cara kita mendapatkan kambing? Aku tahu kita akan minta potong kayu ambil kambing. Oke? Oke. Tukang potong kayu? Hah? Kami butuh apa lagi? Kami butuh kambing yang sangat banyak untuk memancing baby dino dan kedua dinosaurus yang gede itu akan ke dalam base. Oke? Oke, tapi aku istirahat dulu ya. Ini ada kambing, kuda, sapi, ayam, bebek. Aku tahu rencananya gimana. Caranya gimana? Nanti kita taruh makanan dinosaurus di sini. Nanti baby dino udah ke sini main-main sama yang lain dan dia pasti akan ke sini dan kita akan menangkapnya. Kerempes. Ngerti? Ngerti. Nane dinosaurusnya, teman-teman. Datang ke kumpulan hewan-hewan itu dan bermain bersamanya. Tracker menangkap baby dinonya. Poing. Halo. Kok ambil kau? Aku membawa dinosaurusnya masuk ke dalam helikopter. Kamu stay sini. Akhirnya si Rex si baby dino masuk dimasukin ke dalam kandang. Nyampe juga baby dino. Aku gak dapat sini. Dino ditinggal sendiri dalam kandang. Akhirnya ketiga guard itu sudah ke posisi masing-masing. Dua dinosaurus itu khawatir sama bayinya. Kedua dinosaurus itu masuk ke dalam kandang dan tiga guard itu menutup pintunya. Guard itu berhasil menangkap ketiga dinosaurus itu. Kita mendapatkan dinosaurus lagi. Yeay, ore 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 ore. Bagaimana teman-teman cerita yang dibuat oleh Alan? Bagus kan? Kalau bagus, share, like, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.